Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Diwarsyah menyambut baik pelatihan Digital Leadership Academy dan Digital Government Academy yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia untuk aparatur sipil negara pemerintah Aceh. Ia mengatakan, pelatihan tersebut merupakan upaya mewujudkan birokrasi yang adaptif dan efektif dalam ekosistem digital yang modern. Dengan kata lain, pemerintahan digital penting karena dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan juga kualitas layanan publik, kata Diwarsyah saat membuka pelatihan tersebut di ruang serbaguna kantor Gubernur Aceh pada Senin 21 Oktober 2024. Diwarsyah menyebutkan akselerasi digitalisasi pemerintahan juga dipercaya dapat membawa transformasi reformasi birokrasi di tahun 2025 menuju dynamic governance, sebagaimana birokrasi di negara-negara maju di dunia. Dalam konteks ini, pemimpin harus berpikir secara cerdas dan juga taktis dengan cara mengartikulasikan ide-idenya. Adapun peserta pelatihan tersebut diikuti oleh penjabat pimpinan tinggi Pratama Pemerintah Aceh, pimpinan perguruan tinggi, relawan TIK, dan para ASN dari seluruh SKPA sebanyak 110 orang.